Cerik CCD minta maaf telah tuduh Adam Denny menghilangkan akun Instagramnya. Jakarta, akun Instagram milik Cering SID yang bernama @jerksid menghilang sejak Jumat, tanggal 2 Juli tahun 2021. Ketika namanya dimasukkan di kolom pencarian, maka akun Instagramnya tidak tersedia. Seseorang bernama Adam Denny lantas mengungkap bahwa dia dituduh Cering Superman is dead sebagai orang yang telah menghilangkan akun Instagramnya. Saya dimaki-dimaki JRX. 30 menit yang lalu saya mendapat telepon dari JRX yang memaki-memaki saya dan menuduh saya telah menghilangkan akun JRX, tulis Adam Denny di Instagramnya. Nora minta maaf. Mengenai masalah ini, Nora Alexandra menyampaikan permohonan maaf lewat akun Instagramnya. Dia tahu bahwa Adam Denny bukanlah orang yang harus bertanggung jawab atas hilangnya akun Jering. Saya tidak membenarkan praduga suami saya ke Kakek Agim. Sekali lagi, maaf atas ketidaknyamanan yang diterima Kakek Agim. Kakek Agim bukan yang banet akun suami saya, tulis mantan istri Alif Ali itu. Jering minta maaf, merasa bersalah. Jering SID juga telah meminta maaf karena telah menuduh Adam Denny. Beberapa jam setelah saya update, JRX menelpon saya kembali untuk menyampaikan permintaan maaf kepada saya atas penghinaan dan tuduhan yang dilontarkan beliau kepada saya, ungkap Adam. Akun baru. Tak lama setelah akun Instagramnya dinonaktifkan, Jering SID sudah memiliki akun yang baru. Itu diumumkan oleh Nora Alexandra. @fightwithjux buat yang jengkel sama JRX daripada serang-serang saya silakan follow akun barunya, tulis Nora pada Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021.